Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfa Remake. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana caranya untuk mengubah email atau mengganti alamat surel di akun Redbus kalian teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana caranya untuk mengubah email kalian, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Redbus-nya. Nah kita tunggu ini ya teman-teman ya. Nah kalau kalian sudah masuk ke beranda atau tampilan awal dari Redbus, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah. Di sini ada menu akun saya, bisa kalian klik atau bisa kalian pilih. Nah setelah itu kalian tinggal masuk aja ke akun kalian ini, kalian klik. Nah kemudian tinggal kalian pilih aja, di sini ada rubah email teman-teman ya, ada tombol rubah email, tinggal kalian pilih. Nah kemudian tinggal kalian masukin aja email baru kalian teman-teman ya. Nah misalnya di sini roydimas75@gmail.com. Nah langsung aja kalian klik di sini update email. Nah di sini request data is invalid. Jadi kalau kalian yang masih invalid, kalian sabar aja teman-teman ya. Nah kalian sabar, mungkin setengah jam kemudian kalian coba lagi, kalian masukin email kalian, kemudian langsung aja kalian klik update email. Nah nanti kalian tuh bakalan dikirimi kode OTP kalau kalian menggunakan Google, atau kalian juga bisa pakai Yahoo teman-teman ya, email Yahoo. Nah bebas teman-teman ya. Nah kalian tinggal pilih aja kalian tuh pakai email apa dan pengen diubah menjadi email apa gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita jalan untuk tutorial kali ini. Mungkin di sini kurang lengkap sih, kurang klimaks sih, tapi ya gimana lagi, itu tadi saya nggak bisa itu karena ada error database-nya. Jadi ya gimana lagi, saya juga lagi kejar konten ini teman-teman ya, masih banyak konten yang belum saya buat. Jadi gitu aja untuk tutorial kali ini, sampai jumpa di next video.